Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyin azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilmi wa rizukna al-ikhlasa fihi wal'amala bihi wal'nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma rabbana zidana ilma ya kashifal mushkil, ikshif anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyin azim. Amma ba' faqala shaykh al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi al-darain amin ya rabbal alamin. Ketujuh. Qala berkata muallif rahimahullahu taala, ketujuh kata dia, dan bermula sifat yang ketujuh. Ah, itu buat mubtada lah dia. Ah, bermula sifat yang ketujuh. Ketujuh ni pada sebutan, pada umpama sebutan, bukan pada diri perkara, bukan pada nafsul amri. No, yang wajib mana yang ketujuh, yang pada sebutan, bukan pada nafsul amri, yang wajib atas tiap-tiap mukalah belajar. No, dan wajib atas tiap-tiap mukalah ni mengaji sehingga mengetahui dengan tafsil. No, satu-satu mana satu per satu daripada 13 sifat yang berlaku atas qaul yang pertama, ataupun daripada 20 sifat yang berlaku atas qaul yang kedua, mana qaul yang masyhur. Nah, di sisi ulama, iaitu sifat yang kita sebut dengan bahasa Arab, dia sebut apa? Dengan bahasa Arab, pi bahasa Arab dikatakan pada bahasa Arab tu qudratun, gitu. Nah, sifat qudrat. Apa makna qudrat? Ertinya, mana erti dengan mana bahasa Melayu? Erti dengan bahasa Melayu dengan mana kata terjemah, bukan makna. Ertinya makna terjemah ataupun alih bahasa kepada bahasa Melayu. Tengok dia alih ke mana? Dia kata ertinya kuasa, kuasa Allah Ta'ala. Baik. Jadi sebelum kita pergi ke depan ni, jadi kita sekarang ni kita masuk dalam pembahasan sifat. Pembahagian sifat yang ketiga ini sifat ma'ani. No, sifat ma'ani. Jadi ta'rif kata ma'ani ni kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin wajabat lahu hukman. Jadi tiap-tiap sifat yang mawjud, yang patient ada sungguh, yang berdiri dengan zat, yang sabit baginya hukum. No, itu makna ma'ani. Tiap-tiap sifat yang mawujud, mana yang ada sampai tangga mana? Ulama kata ada sampai tangga, kalau Tuhan buka hijab boleh tengok. Nah, boleh tengok lah, boleh tengok kudrat Tuhan tu lagu mana. Sebab tu ulama mengatakan lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha, kalau sekiranya dibuka hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, la ra'ainaha, nescaya kita akan nampak, kita akan boleh tengok lagu mana kata sifat kudrat Tuhan. Kerana dia patient ada sungguh. Dia patient ada sungguh. Jadi maka tiap-tiap sifat yang patient ada ni, maka dia tak boleh berdiri di sifat. Nah, di sifat juga. Tak ada sifat yang patient ada atas tinggal sifat patient ada, dia tak boleh berdiri. Jadi baik. Jadi pembahasan kita sekarang duduk tentang masalah kudrat. Bila kudrat ni pada bahasa Melayu, bahasa Arab disebut kudrat. Bahasa Melayu diterjemah kita kuasa. Datang apa kuasa ni?
kuasa-kuasa ni kena takdir sikit tang kuasa ni. Kuasa-kuasa ni iaitu takluk tanjizi hadis, bagi sifat kudrat Allah Taala. Tu kuasa. Nah. Takluk sifat, mana takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Taala. Pada mala yazal, pada sentiasa. Artinya pada barang sentiasa. Maka hak ni tak dikendaki di sini. Ha? Kerana apa? Kerana bahawasanya dia berputih-putih. Dan tak bersepakai dia dengan qidam, dengan baqah. Dia tak bersepakai dengan qidam, dia tak bersepakai dengan baqah. Hak mana yang tak bersepakai? Mana tak bersifat dengan qidam, tak bersifat dengan baqah? Tang mana? Tang kuasa. Nah. Ha, maka ini tak dikendaki. Sebab tu bila kita bahas kepada takrif sifat, sifat apa? Sifat kudrat. Apa makna sifat kudrat? Tiap-tiap sifat apa yang kata kudrat-kudrat ni apa benda? Makna dia kul sifatun maujudatun. Sifatun wujudiyatun. Sifat yang patient ah, patient ada. Bila situ lagi dia kata qaimat qadimatun, lagi patient sedia. Hak sedia ni sifat dengan makna ismi. Adapun kalau yang dia terjemah kat kita ada semua apa? Dia terjemah dengan makna bahasa hak bahasa Melayu, dia terjemah kata kuasa lah. Maka kuasa ni dia bukan kena kepada diri sifat apa dengan makna ismi, tapi dia kena kepada ta'aluk sifat. Ta'aluk sifat mana kerja sifat bagi ta'aluk sifat, mana ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala pada sentiasa. Artinya pada barang sentiasa, fi ma la yazal ni, pada barang sentiasa, maka ini tak dikendaki di pembahasan kita nak bahas ni. Faham tak? Kerana bahawasanya kuasa ni dia berputih-putih dan dia tak bersepakat ataupun tak bersifat dengan qidam, dia tak bersifat dengan baqah, dan dia tak bersifat dengan wahdah niat. Bahkan dia ni nak kata kuasa ni dia panggil amrun i'tibar. Nah, amrun i'tibar. Makna dia amrun i'tibar, amrun i'tibar ni dia ada pada pada diri, pada akal orang yang memikir, dan dia tak ada pada akal orang yang tak fikir. Nah. Dia kata amrun i'tibar ni. Dia amrun i'tibar yang intizai, bukan ikhtirai. Maka ulama kata tak wajib atas mukallaf, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui makna ni. Hak ni tak wajib atas jalan fardu, fardu fardu ain. Hak ni fardu kifayah ni, kerana dia masuk dalam bab ta'alluq. Ha, lepas tu hak yang duk kira hak yang wajib ni hak mana? Nu, sifat dengan mana ismi. Dengan mana ismi, sehari kita bahas lagi. Walaupun kita mai, kita kata kalau terjemah kuasa ni cepat faham lagi pada ni lah. Walaupun ulama kata atas, atas bersegera faham pada martabat, pada menterjemahkan. Musanneh duk terjemah kat kita, dia kata dengan mana kuasa dan lain-lain daripada sekali, macam apa, daripada terjemahan ikut lah sekalipun. Maka walaupun dia cepat faham, tapi itu tak dikendaki dari segi ulama, ulama usul. Nah. Baik. Yang dia nak kuasa apa dengan makna kudrat? Lepas tu dia kata itu. Tengok. Kudrat dengan makna ismi, dengan makna perkuasa, sifat. Sifat perkuasa ni mana ismi, dan hak ni dia kena akhi di sini. Maka hak ni wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan tafsir hak ni sifat kudrat dengan makna ismi. Artinya dengan bersepakai hak ni baru bersepakai dengan wujud, bersepakai ataupun bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa, dengan wahdaniyat dan lain-lain. Tengok. Sebab tu dia ulama-ulama usul mentafsirkan, ulama-ulama tauhid dan musanneh di sini dengan kata iaitu. Apa dia? Sifat tu. Iaitu yang kata kudrat.
Kudrat dengan makna perkuasa tu bukan dengan makna kuasa, sifat yang wujudiah. Nampak tak? Bila disebut sifat yang wujudiah, ertinya yang ada pada diri perkara, pada nafsul amri, pada diri pekerjaan. Dengan makna kata bahawa sifat kudrat dengan makna perkuasa ni ada sungguh di zat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dikendak, diketahui ada dia dan diiktiqad ada dia, ataupun kita tak tahu. Kita tak mengaji langsung bab usul ni, kita tak tahu kata Tuhan ada perkuasa, tapi hakikat sifat tu pasti tetap ada di zat Tuhan. Faham ke tak? Nah. Ha ni. Iktiqad kita, mana kita iktiqad ada ataupun dan pada zihin kita ada dia. Ada pada mata hati kita. Dengan makna kata, dengan mak disebut dengan bahasa Arab dia panggil maknan. Maknan-maknan ni makna dia yang ada sungguh. Benda perkara yang ada, ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Pada kenapakan pada mata hati kita, dengan kita telik pada dalil lah, nah, pada khari, artinya pada pada luaran daripada hati kita pun ada sungguh benda-benda ni. Tu nak abang kata hak ni. Jadi ala kulli hal, jadi kita pergi sikit. Kudrat ada dengan makna ismi, ada dengan makna masdari. Ada terjemah gitu. Kalau kita sebut je ni, satu dia, kita ambil contoh pengayak. Satu lagi ayak, satu lagi mengayak. Sama ke benda tu? Bahal tu. Contohlah kita dah. Satu selak, satu penyelak, satu lagi satu selak, satu penyelak, satu lagi menyelak. Ha. Sama ke dalam benda tu? Ha. Jadi kita buat misal ni lah, nak gerti je. Hak mana ada diri? Selak. Ayak ke pengayak yang ada? Ha? Pengayak. Pengayak tu diri benar. Ha. Diri benar tu, tu panggil pengayak. Ha. Lepas tu bila kita ada pengayak, kita nak buat apa pengayak ni? Ha. Kita nak mengayak tepung. Ha. Lepas tu kita ayak. Ayak ni ke mana? Ayak ni gini. Ibarat ada pengayak tu, kita ambil, kita buat tu. Ha. Dia bukan ada benda. Yang ada tangan, yang kedua pengayak. Maka ayak ataupun mengayak ni, dia panggil amrul i'ti, amrul i'tibar. Hajumah bangsa kita reti saja. Bukan bangsa ada semua. Jadi si pengayak ni bila-bila apa ada, wa ima kita mengayak, kita api duk ayak tepung, kita nak ayak apa, kita api ayak tepung, kata ayak dia tetap duk ada situ. Faham ke tak ni? Sebab tu dia sebut. Maka kalau kita tengok kuasa ni dia kena kepada takluk kudrat yang tanjizi hadis. Waktu azali tu, pada ketika tu kudrat tak berkerja lagi, betul tak? Allah Ta'ala semata, Allah Ta'ala kena dengan iradat dia. Bila Tuhan kena, tapi kehendak tu ke depan, bukan ni ke depan, pada masa imkan ni. Jadi waktu azali tu, jadi makhluk tak ada. Pada ketika tu kuasa tu mai. Hawai. Dia tak manis tu. Dia mai. Nah, abang kata ada ketika tu. Tak ada lagi. Yang adanya sifat perkuasa tu tetap ada, abang. Macam ni lah contoh payah ni. Nampak gini? Gini. Kita ada sifat perkata. Nah, ni sifat ni. Ketika tu kita berkata-kata. Mana? Berkata-kata. Berkata-kata tu waktu kita teringin nak berkata, kita kata. Waktu kita tak teringin, kita duduk diam. Macam tuan-tuan ni, tak berkata-kata. Boleh panggil bisu? Tak boleh, pasal sifat tu ada. Faham tak? Wa ima orang tu tahukah kita ni, tak tahukah, tahukah, tak tahukah, tetap kita ni ada sifat perkata. Faham tak?
Waima kita berkata-kata ataupun tak, ikut suka kita tu. Nampak? Situ tu dipanggil samara sifat. Jadi tujuan apa kerja sifat perkataan ni? Dia, bila tu kita, kita berkata lah. Nah, sesuatu benda yang yang kita rasa kita nak, kita nak kata. Waima kita kata, kita tak kata, tapi tetap perkata tu ada di kita. Pada kita, kita tak boleh panggil bih, kita tak boleh panggil bisu. Faham ke dah ni? Dia kena ada satu, kena kepada makna ismi. Makna ismi kalau kita itu kita terjemah, kita kata pe, pe nah, pengayak. Nampak? Itu nak bagi mudah terjemah. Hak ni yang mereka tak apa nak berkenal dengan ni. Nah, penterjemahan dengan pe, pe ni, mereka kata karut. Nah, cuma masalah terjemah ni tuan-tuan. Kalau ikut dalam kitab-kitab Arab di mata, macam kita kata Fiqhul Akbar, Imam Abu Hanifah. Dia sebut, Allah Ta'ala ni, dia kata Allah Ta'ala tu, Qudratun bi qudrati. Nak tiba ke mana ni? Qudratun bi qudrati. Kalau kita terjemah, Allah Ta'ala ni kuasa dengan kuasa. Apa terjemah tu? Berkuasa dengan kuasa. Terjemah tu. Nah, dia tak ada benda. Jadi Allah Ta'ala ni qudratun berkuasa dengan sifat perkuasa. Nampak? Ha, kena terjemah kat tu. Baru nampak kesi, kesifat. Adapun yang kita terjemah kuasa, kuasa ni tidak ada, tidak bergadai ataupun tidak ada berkelai antara kita dengan dengan puak lelai macam Mu'tazilah tak ada berkelai. Allah Ta'ala apa? Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala kuasa. Nah. Tu kuasa tu orang panggil samarah sifat dah tu. Nah. Kuasa ni Allah Ta'ala berkuasa tak? Allah Ta'ala berkuasa tak? Berkuasa. Nah, kuasa dengan apa? Dengan zat dia. Kita Allah Ta'ala berkuasa dengan ada sifat perkuasa di di zat. Itu beza tu. Nah, ini yang bergadah ni. Sebab tu kena 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 reti sini tu. Pasal kita pergi pada sifat. Yang duk bergadah tang mana? Sebab tu dia panggil satu puak Mu'tazilah, panggil puak Ta'til. Ataupun Mu'tazilah yang Mu'atilah, yang menafikan sifat Allah Ta'ala. Zat Tuhan bersifakai ataupun bersifat dengan segala sifat ma'ani. Nah. Allah Ta'ala tak ada kudrat dengan makna ismi. Allah Ta'ala tak ada iradat dengan makna ismi. Allah Ta'ala tak ada, tak ada belaka. Maka di sini, ni saya nak bangkit. Di sini, kalau kita tengok kudrat, dalam salah. Nah. Dia bila mai dia, dia akan jadi qa. Tuan-tuan, kita ambil sini. Satu dengan mana ismi. Yang kedua dengan mana mas. Ha, sini minal masdar. Dia asyik tu. Tebak ke? Ismi ni dia panggil perkuasa. Yang kedua kuah ber. Nampak? Ada keluar ayo. Kuasa. Hak ni tak bergadah, ini ijmak. Tak ada bergadah. Tak ada, tak ada masalah. Bila tuan main ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa qadir? Ni Quran ni. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha samian basir. Innallaha alimun khabir. Innallaha samian alim. Nampak? Dia terbit ke tu semua. Maka qadir mana ulama tafsir ai zatun mut tasipun bil qudrah. Mana zat yang bersifat dengan kudrat. Maka qadir bukan kena kepada kuasa, tapi dia kena kepada zat. Faham? Kudrat kena kepada zat. Apa kudrat? Qadir kena pada zat, bukan kena kepada sifat. Nah, situ. Jadi boleh ke nak kuasa kalau tak,
Kalau tak ada sifat berkuasa, kalau tak ada kita, kalau orang kita ni boleh ke nak angkat ni kalau tak ada riang? Tak boleh. Ma. Tak boleh. Jadi kita nampak kata dia tu kemas kuat tang mana? Tang dia angkat guni tu. Dua guni tak boleh tanggung. Ha. Boleh ke nak angkat guni kalau tak ada riang? Maka riang tu kita kata kudrat kita ni lah. Kita pergi kuat tu lah. Nak pergi faham ni lah. Jadi kita nak tengok kuasa, nak tengok kudrat ni, apa perkuasa ni, apa kuasa Tuhan ni, nak tengok mana? Tengok ke bumi ni, ke alam ni lah. Nampak benda ni, sebagai kita kata nampak, tapi hakikat yang ada di sana tu. Itu sifat perkuasa. Boleh ke nak buat bumi? Tak boleh. Maka kuasa ni bukan ada. Bukan ada diri. Nak abang kata amrun iktibar. Boleh ke nak buat bumi kalau tidak ada sifat perkuasa? Tak boleh pula. Maka perkuasa ni ada sungguh. Dia buat ke dia tak buat, hak ni tetap ada. Faham tak? Sama ada manusia tahu tak tahu ada ke tak ada, pasti ada. Sama ada manusia iktiqad tak iktiqad, pasti ada. Boleh faham? Ketika tu duk ada dah. Pada azali pun ada, semua ada. Waktu tu tak main lagi kuasa, kita tak nampak lagi. Pasal apa? Pasal Tuhan tak buat kerja. Ni kena kepada ta'aluk kudrat. Ta'aluk kudrat yang tanjiziha hadis. Nah, hak situ. Maka hak ni ni dia panggil amrun i'tibar. Bukan amrun i'tibar, bukan ada diri. Cuma orang mikir nampak. Nah. Ni baru pergi sekarat. Dia baru pergi sekarat. Bagi tawala ni tu. Nah, kesemua sifat mani akan bahaya macam ni. Dia takkan lari dah. Hak ni yang ada dirinya, perkuasa ni ada diri. Maka perkuasa ni boleh tengok. Macam kita tahu mana kata ada karan. Tahu mana kata ada karan? Pasal kira lampu menyala. Benar tak? Lampu tu Nazimullah kata tunjuk nyala tu, kata dalam tu ada ada karan. Dia tak tengok, tak nampak, pergi pegang lah tengok. Nah, nak tengok cerih bulu kepala ke tak? Nah, tapi benda ni, benda yang ada sungguh ni, nak abang cerita ni pada ta'akul. Ni jangan lebih kata aku luar negeri ni. Melagi tempat mengaji, maka ulama' kata, nak abang kata, benda pasien ada ni, dia boleh hilang tanpa hilang zat. Ni nisbah hijau. Hak ni pada makhluk dia panggil arat. Hijau ni. Arat. Bila arat ni, dia boleh buang. Tanpa kita buang masjid ni. Pasal dia patient ada sungguh. Ada sungguh tu mana? Maksudnya kita boleh nampak dengan, boleh dapat dengan panca indera yang lima. Tu mana ada sungguh. Nak tahu mana kata karan ada sungguh? Panca indera kita, pendengar, perlihat, penyentuh, perasa, cium. Karan tak boleh tengok bunyi mata. Tempuh tengok weh. Cerin dulu mah. Boleh dapat dengan panca indera yang lima, tu bangsa ada sungguh. Nampak? Ada pun kalau macam kita bahas, luas masjid ni, luas lah. Luas masjid ni, dia tak boleh buang. Luas ni, boleh ke buang luas? Selagi ada masjid, selagi itulah luas tak boleh buang. Nak buang luas ni, kena buat peho kata, buang sekali dengan masjid-masjid ni, barulah hilang luas. Pasal pasien tak? Pasien tak ada. Faham lah? Hadis ini. Nampak? Maka hak ni nak abang kata ada sungguh dengan tak ada sungguh ni. Perkuasa hak ni dengan mana is? Ismi. Ha? Sifat dengan mana is? Ismi. Ada pun dengan isbat dengan mana samarah. Masdar, terbit mana kuasa. Masdar, terbit tempat. Bila dia ada, ada apa? Kuasa, ada perkuasa, tentu dia berkuasa. Lepas tu dia kuasa nak buat apa? Ha, ikut lah. Kuasa buat mungkin, kuasa tinggal buat mum. Ikut suka dia lah tu. Faham tak? Ha, di situ. Maka yang ada hak ni. Maka hak dua ni. Macam kita kata, bercakap. Cakap ada cakap? Ada bercakap? Bercakap. Kawan duduk jauh. Dia duduk ngomong-ngomong. Dia duduk bercakap kita. Lepas tu kita kata kat kawan. Hang dengar, hang tengok lah dia duduk kata apa. Kita kata itulah. Hang tengok dia duduk kata apa. Bercakap ni ada benda tak? Apa dia bercakap? Ha?
Berkata-kata tu menatang apa weh? Menatang apa berkata ni? Eh, apa mampu ya teruk. Ha? Sorak tak? Ha? Berkata-kata tu menatang apa? Perbuatan. Faham tak? Ibarat daripada buka mulut Datuk Pokpak-Pokpak tu. Bukan ada benar. Yang hampa tahu, yang duk kena, yang duk tahu, tahu bercakap ke? Tahu lafaz. Dengar lafaz. Dengar dia bercakap ke dengar lafaz? Lafaz. Lafaz tu benar ada. Bercakap ni ibarat duk. Datang kata kawan ni duk kata belah bapak apa kata pokpak bapak Arab tak dengar apa duk pokpak yang duk duk kata apa kata ni ibarat kata ibarat buka katuk buka katuk buka katuk mulut gitu ya itu bercakap bukan ada benar yang ada pasung dagu ha tak ada gigi biar mulut tak ada duk pokpak pokpak apa tu ibarat itu panggil bercakap tapi sifat perkata ni kalau dia tak ada dia tak terbit weh suara tu dia tak akan boleh berkata-kata. Boleh faham? Hak tu, sifat tu. Baik tu orang bisu walaupun duk. Dia bercakap. Sebab tu yang ada sedia. Kita lena pun dia duk ada. Kita bangkit pun dia duk ha? Duk ada sifat ni lah. Waktu kita lena kita tak kata apa. Waktu tu tak ada lah bercakap tu. Maka perkuasa ni duk ada bila sedia-sedia masa daripada Qadim, daripada masa Azali dulu dah. Duk ada sedia tapi berkuasa ni, ini kadang-kadang mai, kadang-kadang tak. Ketika dia nak buat, baru nampak lah kuasa dia. Faham tak? Ha, situ. Ha, sebab tu, bukan dia kendaki dengan kuasa ni. Kerana kuasa ni, dia tak bersepakai dengan dia tak bersifat dengan qidam, tak bersifat dengan ni. Yang bersifat hak ni. Ni. Apa ni? No? Ha, pasal dia kena takluk kudrat yang tanjiri hadi. Waktu tu Tuhan kena. Tak nampak lagi kuasa dia. Faham tak? Pasal dia tak buat kerja lagi. Faham tak? Bila pun waktu dia buat, ketika tu baru dia nampak. Faham? Baru ada benda tu. Nampak? Ha, ketika tu barulah. Barulah. Dia nama pun tanjiri hadis. Faham tak? Ha, gitu. Payah tu. No. Tik payah mana lah. Belana orang boleh. mampu lah belah ni. Dan tengok orang elok. Qadir tu bukan kena pada kudrat. Qadir tu kena kepada zat. Kalau kudrat duduk tang ni. Kudrat duduk sini. Sini kudrat. Sini zat. Ni kudrat. Ni zat. Orang tak panggil Qadir lagi ni. Hak ni orang panggil kudrat. Hak ni orang panggil zat. Bila kudrat main ada di zat. Ha, duduk situ. Faham tak? Dia tak ada duduk di sini. Orang tak panggil kudrat zat aku ni. Orang panggil qadir. Ha. Atau qadir ataupun qadir. Sama lah. Nampak? Pasal sifat kudrat dah ada di zat. Maka bila panggil qadir ataupun qadir ni. Maka dia kena pada zat bukan kena pada si. Kena pada sifat. Lepas tu kita pergi pula kaunuhu. Kaunuhu qadiran lah. Kaunuhu qadiran ni bukan. Bukan maknawiyah ni. Hak ni dia panggil samarah sifat. Ni banyak lagi cerita. No. Ni bukan maknawiyah ni. Dia surah elok dah. Dia cerita elok dah. Bila main duk cerita, dia tentang cerita kau ni. Nampak? Hak ni tak lepas orang kita. Ni dia kena bagi ni. Kena bagi tahu kan. Hak ni kena pada samarah sifat. Ni kena kepada zat. Hak tu yang kita maknawiyah dia tahu nak. Kau ni. Dekat tu lah. Tu. Ha, sebab tu. Tengok mana ni eh. Tengok jadi dia dengan diri kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok kita. Baik. Iaitu kata dia ambil balik. Yang kata kudrat dengan makna perkuasa tu. Hak tu yang dia nak. Adapun kuasa itu dia tak nak. Nah, kuasa tu dia panggil takluk kudrat yang tanjiri hadis. Adapun perkuasa ni. Ha, hak ni yang dia nak. Pasal apa? Kerana kita ni, ahli sunnah wal jamaah. Ulama' kata kita berbeza dari, kita bukan tashbih, kita bukan taktil.
Bukan jenis bangsa menjisimkan Tuhan, bukan jenis bangsa i'tiqad kita mengkosongkan zat Tuhan daripada bersifat dengan sifat makni. Tak sama dengan Mu'tazilah yang Mu'atilah. Jadilah, boleh nampak tak? Jadi, kalau kita tengok di sini, ada sifat yang diijma' ulama', ada sifat yang diikhtilaf ulama'. Hak mana ikhtilafnya? Kudrat dengan mana ismi itu ikhtilaf. Ni hak kita duduk mengaji ni. Ini khilaf ulama'. Nampak? Sebab tu ulama' kata, siapa yang kata lagu ni? Tuhan ada sifat kudrat, tapi Tuhan tak berkuasa. Kapiak. Kerana apa? Siapa i'tiqad kata Tuhan ada sifat perkuasa. Kudrat dengan mana ismi. Tapi dia kata Tuhan tak berkuasa. Itu kapiak. Pasal apa? Pasal tak berkuasa, ini ijma' ulama'. Ini ijma' samarah ni, ini ijma' ulama'. Adapun perkuasa, ini ikhtilaf ulama. Ahli sunnah mengatakan ada. Mu'tazilah kata Tuhan berkuasa. Ahli sunnah juga kata Tuhan berkuasa. Baik. Baik. Ini ijma'. Tapi berkuasa kita ahli Mu'tazilah, Tuhan kuasa dengan apa? Dengan zat. Tuhan mendengar dengan apa? Dengan zat. Ada tak sifat? Tak ada. Pasal apa? Tak ada. Ini kes tak ada. Kes tak ada. Ini selesai lah. Pasal apa tak ada? Yang Mu'tazilah kata tak ada ni pasal apa? Ni cerita mengaji adik-beradik weh. Kalau tak ni aku tak nak tulis lah. Jahir pergi yang bawah. Biar merokap. Dia satu kaedah ni, kaedah falsafah. Falsafah. Kaedah dia kata al-qadimu. Ni kaedah apa? La yakunu illa wahidan fi jami'i. Ambil tak ni? Allah. Jami'i jihatihi. Dia kata, kaedah falsafah al-qadim ni benar qadim. Benda qadim ni dua. Datang apa qadim? Benda ada bukan pasien kena jadi. Qadim lah. Ada pasien bukan kena jadi. Maka benda qadim ni dua. Satunya zat, yang kedua sifat Tuhan. Lain pada sifat Tuhan semuanya hadis baru. Pasapah punya pendapat al-qadimu, benda qadim la yakunu illa wahidan, tidak adalah melainkan satu semata. Yang kata benda qadim ni wajib satu, tak boleh berbilang. Fi jami'i jihati, pada mana-mana jihad sekalipun tak boleh berbilang. Baik. Benda dalam alam ni ada dua. Satu benda ada, satu lagi ada benda ada. Dia ada empat benda. Satu dia panggil benda wujud. Wujud dia. Tahu lah. Benda wujud. Benda ada sungguh. Yang kedua, benda tak ada tapi sungguh. Nak tulis kena? Benda tak ada tapi sungguh. Ini benda ada. Kita tulis Melayu lah. Benda ada. Hak ni benda tiada. Tapi sungguh. Okey. Yang ketiga, benda tiada. Tak ada. Lagi tidak. Begitu. Hak ni benda ada lagi sungguh. Hak ni benda tak ada tapi ni benda weh. Benda tiada tapi sungguh. Mampuilah. Yang keempat, benda tak ada matabat tak ada, tak turun matabat ada. Ni dipanggil wasitah, menengahi antara wasitatun bainal wujudi wal bainal wujudi wal adami. Menengahi antara ada dengan tak ada. Benda ada ni lagi sungguh, ni benda wujud dia, benda wujud. Ni kena pada zat Tuhan. Yang kedua sifat ma'ani.
Dua ni lah. Ha? Benda ada, dia pecah dua pula ni. Satu ada dia qadim, satu ada dia bahar, baharu. Baharu ni kena pada kita, kita tak nak bercakap kita. Nah, benda ada sungguh, zat kita ada sungguh. Sifat makni kita ada. Hitam putih kita ada, boleh buang. Boleh buang lah putih. Liang mau nak pergi jadi putih. Mau lah. Alah, masak ayam celong lah, tak ada masalah. Boleh buang, benda tu boleh buang. Badan tak hilang pun. Panjang pendek tak boleh buang weh. Abang siap-siap. Pasal apa? Pasal panjang pendek ni, dia duduk tang ni. Benda tak? Tak ada. Tapi sungguh, panjang ada ke tak? Dia kata wayar ni panjang oh. Ni wayar ni. Panjang. Duduk tang mana panjang? Mari tunjuk. Dia kata ni, dah ni wayar abang ni. Tak ada lah panjang apa suruh balik cari. Tapi sungguh tak? Sungguh. Okay, tak pen? Tak pendek lah. Tu ya. Tak ada weh, tapi sungguh. Betul tak cik? Haa, suruh balik cari. Tak ada. Haa, ni kena apa datang ni? Ni sifat presiden tak? Tak ada, tapi sungguh. Macam luas. Haa. Haa, ni dia panggil amrul iktibar ni. Benda tak ada, tapi sungguh lah. Macam botok, duk pala. Botok pala kata. Botok ni ada. Duk tanah ni. Yang nampak datang apa? Kepala. Yang tak nampak apa? Rambut. Kes kepala tak ada rambut tu orang panggil botak. Bukan ada botak weh. Tapi sungguh lah. Sungguh lah. Tak nak tahu lah. Kes tu orang panggil botak. Nampak? Macam tu. Satu lagi benda tak ada lagi dah. Ni benda ni mustahil. Kena kepala sifat mustahil. Mustahil. Hak ni sifat salbiah. Mustahil eh. Benda mustahil. Benda tak ada lagi dah. Macam mana? Lemah Tuhan. Benda tak ada lagi dah. Faham tak? Ha tu. Yang ketiganya, yang keempatnya, ha ni. Benda tak naik pada matabat tak ada, tak turun pada tak naik pada matabat ada sungguh, tak turun pada matabat tak ada. Kalau naik pada matabat ada sungguh, berenggang sifat dengan zat. Kerana dia kerja dia, ha ni kena kepada sifat maknawiyah. Nah. Benda ada lagi sungguh ni, ha kena pada zat dengan sifat makni. Terus ada bercara ni. Hak baru ni. Kita ambil yang qadim. Benda qadim ni kata dia tak boleh berbilang melainkan wajib kena satu. Mana-mana jihad sekalipun satu. Salah satunya ialah zat tu. Zat Tuhan. Pesen ada sungguh. Nah, dah dia qadim. Tiba-tiba sifat ma'ani Tuhan ada sungguh. Sungguh tak? Sifat mani ada sungguh tak? Ada. Kalau Tuhan buka hijab boleh tengok tak? Boleh. Mana dia benda tu ada sungguh lah. Tu dia panggil maknan. Tu makna maknan. Maknan ni benda ada sungguh. Boleh tengok. Boleh buang. Pada akal. Pada akul. Ha. Tapi tak. Apa kata? Macam putih hitam kita tu dah. Boleh buang. Benda ada sungguh. Sifat pendengar. Boleh buang. Tuhan tak hilang. Betul tak? Ha. Payah apa nak buang? Ambil kayu belah ni. Jolok belah ni. Terbit belah ni. Hilang sifat pendengar tu. Nah. Zat duk ada situ. Nah, zat duk ada itu. Pasal dia patient ada sungguh, ada sungguh. Tiba-tiba mani ni ada berapa? 8. Ke 7. 7 sifat mani. Zat Tuhan satu. Jadi berapa? 8. Kaedah depa dia panggil ta'addudul qudama. Berbilang-bilang qadim. Ini mustahil kata depa. Faham tak? Bila mustahil, maka tak boleh. Pasal apa? Pasal zat benda qadim ada sungguh, sifat benda qadim ada sungguh. Mana boleh? Dia kata berbilang-bilang qadim. Kerana mereka terlajak dengan kaedah pasapah mereka ni, benda qadim ni mesti satu. Faham tak? Mesti satu. Mana-mana jihad pun. Hang kira zat ke dia tak ada peduli. Kita ahli sunnah, zat pasal zat. Ada dia pesen berdiri sendiri. Sifat ada pesen menumpang. Faham tak? Hak lagu ni orang tak panggil berbilang lagu ni. Tak panggil berbilang. Kita ni seorang. Putih duduk kita, pendengar duduk kita, pelihat duduk kita, lalu ni berbilang apa? Tak berbilang, faham tak? Ha, itu. Tak berbilang tu. Maka depa bila Tuhan mai ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir ataupun inna wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Taala berkata dengan Musa akan sebagai kata tu dah. Ha, ni Tuhan kata dia berkata, boleh ke berkata kalau bisu? Tak boleh. Tentu dia ada sifat perkata. Boleh faham tak? Itu kita ahli sunnah. Depa kata dak.
Hak ni ayat ni kena takwil. Mana dia ja'alallahul kalam. Allah Ta'ala menjadikan kalam tu. Tuhan tak ada. Juga sifat kalam. Betul Tuhan kata, Tuhan berkata dengan apa? Dengan zat dia. Faham? Lagu kita tengok orang, dia tu alim tu. Tapi tak ada ilmu. Boleh kira? Ilmu dengan mana sifat tadi lah. Kita nak tahu ke tak alim, kerana kita tengok ilmu dia tu, bah? Nak tengok nampak itu, tak nampak lah, Tuhan tak buka aja lah. Tapi tengok cara dia bagi tu, nampak, ilmu banyak dia ni. Pasal dia ada sifat ilmu. Baru ni, tapi dia tu alim, tapi tak ada ilmu. Hantu alim lagi mana? Memang pasien alim dah zat dia. Ha, boleh kira gitu? Tu Mu'tazilah cakap. Faham tak? Maka, hak di sini bergadah ulama. Faham tak? Di mana? Di sifat ni. Hak yang makna ismi ni duduk bergadah. Adapun makna masdar atau makna kuasa, berkuasa, ini tidak ada khilaf. Kalau orang kata lagu ni, Allah Ta'ala tu berkuasa. Tapi dia tidak ada sifat perkuasa. Hukum dia pasif dosa besar. Tak kapiak. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala ada sifat perkuasa tapi tak berkuasa, itukah kafir? Kerana berkuasa ijma' ulama. Adapun perkuasa, pendengar, pelihat, itu berkhilaf ulama. Faham tak? Maka hak ni kita nak bang. Bukanlah makna dia itu. Nak bang kata dengan mana ismi tu hak ni yang kita duk bergadah dengan Mu'tazilah, apa? Cara penterjemahan kita ni kerana apa? Kerana nak bagi cepat faham. Faham tak? Kalau kata pe tu seolah-olah kena kepada diri benda. Tapi Maha Suci Tuhan buat dengan benar. Faham tak? Bukan cuma nak ambil di segi penterjemahan, nak bagi mudah faham. Nah, dengan mana sifat, dengan mana ismi, sifat dengan makna masdari, mahasalah minal masdari tu, maka dia terjemah macam tu. Penuah, penyelok, selok, menyelok. Ha gitu. Faham tak? Ha. Dia kata hamid penyelok Ustaz. Ha tu. Diri benar. Ha hampir tolong selok. Selok ni bukan ada. Yang ada diri penyelok dah. Penyelok tu ada. Tu ada lubang, dia pun pibuh, perak masuk. Nah. Buat gitu. Hak tu, ibarat tu dia panggil selok. Nah. Hang selok dengan apa? Dia tak dengan penyelok dia. Nah, hang penyelok. Nampak tak? Hak tu nak abang kata diri pun benda. Hak ni yang duk, hang selok ke hang tak selok ke? Nah. Dia tetap ada benda tu. Faham tak? Diri benda tu tetap ada. Wa'imah hang pi buat perbuatan tu ataupun tidak. Faham tak? Ha, maka hak ni yang kata bersepakai dengan qidam, dengan baqah, dengan faham mana sifat dengan mana ismi perkuasa tu. Mana hadis itu kita nak. Noh, hak ni duk gadah. Tak habis baris ke 9 dah weh. Mana ni? Qala fi sikit ya. Qala musannif rahimahullahu taala. Habis tu dia kata gitu. Dia kata iaitu sifat yang wujudiyah. Apa makna wujudiyah? Ertinya yang ada pada nafsul amri. Apa makna nafsul amri? Yakni pada diri pekerjaan. Diri benda. Ada sungguh diri pekerjaan dia ada. Nafsul amri tu. Iman tak dia? Diri wujudiyah. Dengan maknan dia kata. Pekerjaan dengan makna bahawa sifat kudrat. Dengan makna perkuasa ni ada sungguh. Nah, di zat Allah Ta'ala. Ada sampai tengah mana? Sama ada kita tahu ada dia, ataupun sama ada kita iktiqadkan ada dia, ataupun kita tak tahu ada dia, kita tak iktiqad ada dia, tapi benda tu tetap ada. Tu makna wujudiyah. Faham tak? Kalau Tuhan semata-mata, Tuhan tak buat makhluk langsung, tak ada siapa yang tak buat, tak ada siapa yang tahu lah. Tapi dia tetap, sifat tu tetap ada di dia. Faham tak? Itu dia kata wujudiyah. Nah, tetap ada. Ada pada mana? Ada pada zihin kita. Pada akal kita lah senang. Pada zihin ni mana? Pada mata hati. Pada mata hati kita ada. Dengan makna bahawa, dengan makna ni ada sungguh di zat Allah Ta'ala pada kenampakan mata hati kita. Mata hati kita. Dengan kita telek pada dalil lah. Kita telek pada dalil, tentu pasti Tuhan tu apa ni ada sifat perkuasa nampak pada mata hati dan pada kharij, ada pada luaran, yakni pada luaran, luar daripada mata hati kita. Dengan makna kata bahawa, dengan makna dia juga sekira-kira jikalau Allah Ta'ala buka hijab antara kita dengan dia, nescaya kita boleh nampak dan kita boleh tengok dengan mata kepala
bahawasanya ada sungguh sifat kudrat dengan mana ismi di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan buka hijab boleh tengok. Maka bila dia kait dengan kata iaitu sifat yang wujud dia, bila dia kait dengan wujud dia, dia nak terajang keluar apa? Maka dia kait dengan wujud dia tu, dia nak keluarkan sifat nafsiyah, dia nak keluarkan salbiyah dan nak keluar maknawiyah. Nampak tak? Karena kita kata wujud dia itu sifat wujud, kait dengan apa? Dengan sifat nafsiyah, dia sifat bangsa subut. Dia bukan ada diri benar. Nah, ha gitu. Dia bangsa hal. Sama salbiyah, salbiyah pun tak ada benar. Nah. Ha gitu. Maknawiyah pun serupa juga. Dia menengahi antara ada dengan tak, tak ada. Itu tak bagi wujud dia hal gitu. Wujud dia ni ada sungguh. Lagi kita bahas semula. Mana ni? Musanih buat naat pula kita buat sifat yang kedua. Bagi sifat tu. Lagi kata dia, tengok dia tu. Sifat yang wujud dia lagi sedia. Sifat Tuhan ni lagi sedia. Apa mana lagi dia? Lagi sifat itu sedia, patient sedia. Apa mana sedia? Mana sedia kalau sedia ada dia. Mana dia? Di zat Allah Taala. Maka bukan patient kena aja kena jadi. Maka dia nak keluar kait sedia ni ialah sifat kudrat yang baru. No? Yang baru. Kekal ada dia. Pada dia. Bermain ayat yang ketiga, sifat yang ketiga. Yang berdiri pada zat, takdir sikit, yang berdiri ia. Ia. Kudrat dengan mana ismi tu? Di zat, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Apa mana berdiri? Dengan makna kata, ada dia tu di zat Allah Ta'ala. Dan dia duduk, duduk di zat semata-mata. Bila dia kait dengan berdiri ni, makna dia, dia tak boleh, dia nak keluar dengan apa? Dia nak kait dengan berdiri ni, dia nak keluar suatu daripada kait tu, dia tak, makna dia tak akan terkeluar. Makna dia berdiri di zat, makna dia, dia tak boleh bercerai tanggal lah. Makna dia gitulah. Dia mesti ada di zat. Dia tak boleh bercerai tanggal. Tapi pada kita nak buat ni sebuah kata, seolah benda tu boleh hilang. Bukan hak kita ni, ialah lah. Tapi hak Allah Ta'ala tu, dia tak boleh, mustahil dia hilang daripada zat Allah Ta'ala. Karena dia nak menidakkan. Dia kena nak menyatakan bahawa pada diri waqi' nafsul amrinya, kerana tiap-tiap sifat yang wujud dia kesemuanya berdiri pada zat, maka tidak ada mafhum pada qaid ini melainkan bertambatan nyata dan terang itu semata-mata. No, kerana sebab tu dia main sifat yang keempat yang dapat, itu sifat yang keempat yang dapat, artinya yang padan ataupun yang boleh pada sedia kala, yang dapat dengan dia. Mana yang boleh dengan dia ataupun yang padan dengan dia. Jadi dengan sifat itu, mengada akan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia. Yang meniada akan oleh Allah Ta'ala akan dia akan tiap-tiap mungkin. Ha, mana dia dapat, mana yang boleh, mana yang dapat, yang padan ataupun yang patut dengan sifat itu, itu mengadakan dengan dia itu dengan sifat itu. Lepas tu dia umat dengan lafaz dia ni pasal apa? Dengan lafaz dia ni maknanya dia ta'aluk pada mengadakan dan meniadakan tu. Ha, pada perkataan mengada-mengada tu, mengada dengan dia. Ha, tu. Ha. Oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap mungkin. Dan meniada oleh Allah Ta'ala akan dia. Akan apa? Akan tiap-tiap mungkin pada ma la yazal. Pada sentiasa. Barang yang sentiasa. Jadi dikendaki yang dapat ni mana ta'aluk suluhiqa. Qadim pada kudrat. Makna patut padan Tuhan buat kerana dia ada kuasa. Masalah dia nak buat tak buat tu hak dia lah. Faham tak? Tapi patut padan dia buat kerana dia dia ada sifat, sifat perkuasa. Hak ni orang panggil dalam kaedah, dalam ibarat orang mengaji ni, dia kata dikendaki dengan yang dapat-dapat ni, makna dia ta'aluk suluhi qadim. Nah, bagi kudrat. Dan mengada dan meniada tu, tu dia panggil ta'aluk tanjizi hadis. Boleh tak? Mengada dan meniada tu, itu ta'aluk tanjizi. Waktu patut padan mengada tu, yang dapat tu, itu dia panggil ta'aluk suluh, suluhi. Tahu patut padan ni guna? Kita ada duit RM3.
kasut Jepun, kasut sleeper rega dia sengit 8 go, 8 kupang. Kita duduk di rumah kita, kasut duduk di tunjang tu. Kedai Cina tunjang lah. Hang beli ke, hang tak pergi beli ke, patut dah duit hang dengan rega, dengan kasut Jepun tu. Hang tak beli pun padan, hang tak, hang beli pun patut. Nak apa? Gitu. Pasal apa? Pasal memang rega dia sengit 8 kupang lah. Kita ada 3 ringgit. Patut padan lah. Ataupun kita ada sengit 8 kupang, kita ada 2 ringgit. Kasut pun rega 2 ringgit. Patut padan. Bila pun patut padan. Ha. Hang beli pun patut. Tak beli pun patut. Padan lah dengan duit kita tu lah. Tapi dengan kereta kancil tak padan. Faham tak? Ha, itu. Tu nak cerita apa? Nak abang kata, wa imma Tuhan buat mungkin ataupun dia tinggal buat mungkin, tapi patut padan dia. Kerana dia ada kuasa, boleh dia buat. Rasa dia nak buat, dia buat. Faham tak? Itu dia panggil suluhi qadim. Patut padan pada sedia kala. Dia buat mungkin. Lepas tu, bila my time dia bermufakat dengan iradat, dia buat mungkin atau tinggal buat mungkin, itu dia panggil takluk tanjizi. Bakal lulih berlalu. Berlaku. Nampak? Maka lulih lah berlaku. Bila my time dia, kudrat, dah iradat tentulah. Time ni kawan ni beranak, dia buat gitu. Nampak? Pada ketika tu dia panggil luluh berlaku kudrat Tuhan tu lah. Maka itu dia panggil takluk tanjizi hadis. Faham tak? Ha ni. Ha ni kuasa-kuasa tu kena tentu. Adapun sifat perkuasa tu itu kena kepada hak noh hak yang apa? Hak yang kita duk mengaji hak ni. Ha hak tu. Patut padan. Ha payah weh. Dan makna mengada yang dikendaki di sini dengan makna mengubah. Yang kata mengada ni guna Tuhan mengadakan mungkin, makna mengubah tiap-tiap mungkin yang melengkapi akan mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Tu makna mengada. Makna mengada ni makna ikhraju mungkin minal adami ilal wujud. Tu makna mengada bagi Tuhan. Melengkapi. Yang kata meniada tu dah. Yang mana meniada dikendaki di sini ialah mengubah akan dia. Yang melengkapi akan menghilang dan memindahkan tempat. Itu mana meniada. Menghilang dan memindahkan tempat. Dan kelakuan memindahkan kelakuan. Maka keluarlah dengan qaid yang dapat mengada dan meniada ni dengan dia tu oleh sekalian sifat makni yang lain daripada kudrat. Nampak? Hak lain pada kudrat tak keluar. Bolehkah sifat lain mengada dengan meniada? Tak boleh, kerana yang memberi bekas ialah kudrat. Nah, sifat makni Tuhan yang bernama kudrat saja. Sebab itu salah orang mengatakan Tuhan buat dengan kun. Sekali kun. Faham tak? Kun sifat apa? Takluk mana kun ni? Ni gentok bomo. Dia kata Tuhan buat sekali kun ni. Kun ni datang apa kun ni? Tu takluk kalam. Betul tak? Ha, yang tanjizi ha? Hadi. Dia takluk apa? Takluk dia menunjuk, bukan taksir, bukan beri bekas. Ha. Ha gitu. Kalau Tuhan buat makhluk dengan sekali kun, kita sama tua weh. Nak terbit sekali belaka. Ha. Ha lepas tu kalau tak sama tua dia kena banyak kali kun. Nah. Ha. Ah kau nak weh, cerita. Ha tu salah. Nanti kita bahas semula tu. Ha tu kena dua malam ni kena bab kun ni. Nah, bab kun ni. Kita bahas semula bab kun. Dia kena kepada kun. Kun ni apa ni? Ibarat daripada takluk kudrat iradat yang tanjiliha. Hadis. Ha, tak iradat dan kudrat yang tanjiliha hadis. Tu ya. Kena pada takluk kudrat. Cuma dia abang kata segeranya Tuhan buat. Dan Tuhan buat ni tak payah pakai alat kakas benda apa semua. Seolah-olah macam Tuhan kata kun, macam Tuhan kata jadi, benda tu jadi. Tapi bukan buat dengan perkataan. Boleh faham tak? Bukan buat dengan kun tu. Ha, buat dengan kudrat Tuhan. Ha, habis tu kena ni. Kena bahas semula ni. Jadi dan
sungguh mengada tiap-tiap mungkin dan meniadakan tiap-tiap mungkin pada kiraan akal. Disyaratkan berlakunya tu atas hal ni Pak. Tu dia. Pada kiraan akal kita lagu tu lah. Disyaratkan berlakunya makhluk ni atas mawfaqat iradat. Nampak tak? Ha situ. Pada kiraan akal kita, pada suluhan akal, pada ta'akul kita, syarat kudrat nak buat mengada dan meniada mungkin tu disyaratkan atas mawfaqat, artinya atas bertentang ataupun bersetuju dengan iradat, mana dengan takluk iradat. Nampak tak? Itu pada ta'akul semata-mata. Adapun Allah Ta'ala hanya semata-mata zat dia. Nampak tak? Mata-mata. Cuma pada suluhan akal kita, kita tak akan bayang, kita tak akan nampak pada akal kita, kita tak akan boleh nampak dengan akal kita ni kalau kudrat buat tanpa ada bersepakat dengan iradat. Kerana dia nak pergi kot ni, kalau pergi buat kudrat semata tak sepakat dengan iradat, dia boleh jadi benda dengan lalai, boleh jadi dengan lupa, betul tak? Boleh jadi dengan elak, boleh jadi dengan tergagah. Ha, ada lima tu. Lagi akan bahas semula insya-Allah tu. Tapi ala kulihannya, maka pada ta'akulnya kita tak akan nampak pada akal kita, melainkan syarat Tuhan nak buat, nak memberi bekas pada mengada dan meniada dengan kudrat Tuhan tu atas mufakat, mana atas bersetuju takluk iradat. Mana yang sedia kalalah dengan dia. Jadi takluk-takluk tadi ni, takluk pada sedia kala iradat Tuhan tu, dia tersimpan pada setengah-setengah mungkin, bukan pada kesemua mungkin. No? Sebab tu Tuhan apa dalam Quran Tuhan kata syai itu syai'un yasha', kena takdir itu. Inna Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Syai' itu mana? Syai'un yasha', kena takdir itu syai'un yurad, sesuatu yang Allah Taala kehendaki, bukan kesemua. Bila tengoklah, kalau Tuhan kehendak benar. Kalau ikut hukum asalnya, patut padan Tuhan kehendak kok mana, kok panjang pun boleh, kok pendek pun boleh, ikut suka dia lah. Pasal dia ada kuasa. Pada azalinya, faham tak? Pada azali tu. Pada mai waktu imkan, ha, pada setengah-setengah mungkin. Pada ketika tu, bila dia tentu belah panjang, tak ada lah pendek tu. Bila tentu belah pendek, tak ada lah panjang. Tentu belah bergerak, taklah ada belah di belah diam tu, tak ada. Faham tak? Ha, situ. Tapi pada azalinya, pada sebelum, pada waktu imkan, pada azali tu, pada ketika tu Allah Ta'ala berkuasa wa imam menggerakkan, wa imam mendiamkan. Nampak tak? Ni boleh. Apa? Duduk dalam takluk ilmu Allah Ta'ala ketika tu. Apa pada takluk? Takluk kehendak Allah Ta'ala. Semua dia kehendak belah mana? Tengok. Ha, mai pada ni dia takluk pada setengah-setengah mungkin. No, kerana mungkin yang mutaqabilat ni, mustahil dia duduk sekali tak? Gerak dengan diam. Tak boleh duduk sekali dalam satu masa. Ya. Maka tersimpan mana pada setengah-setengah mungkin yang enam, yang berlawanan. Macam itulah takluk kudrat tersimpan pada dia tu. Ya. Dan tidak ada lawan. Maksud dia ada yang lawan tiada. Hak tu tak boleh. Dan setengah daripada segala sifat, semacam kita kata putih, lawan setengahnya macam hitam tu lawan tu. Tu bukan mana lazim. Itu mana benda lazim pada dia. Bukan kata mesti. Kalau tak putih hitam dah, merah boleh jadi, koko boleh jadi. Nampak? Ha, gitu. Dan setengah daripada dia tu segala masa. No, masa lawan setengah dia. Kalau dia ada waktu lah di depan, tak ada lah di belakang ketika tu. Nampak tak? Ha, masa. Dan setengah daripada dia segala tempat. Lawan setengahnya. Kalau di depan, tak ada di belakang. Nampak? Kalau jam ni ada tiga ni, jam yang sama dia tak ada di sana. Ha, gitu. Dan setengahnya pula daripada pihak. Pihak ni belah kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada belah kiri, tak ada belah kanan. Tak dalam masa yang sama. Tu dia panggil enam benda yang berlawanan. No? Dan setengah daripada dia ialah qadar. No, qadar. Qadar ni panjang pendek lah. Tu kena pada qadar tu lah. Kalau tentu belah pendek ialah belah panjang. Maka tak boleh sesuatu mana satu iradat melainkan enam perkara ni. No? Daripada dia demikian pula ada kudrat tu. No, macam itulah bila kehendak dia kehendak kot tu, maka kudrat bagi buat kot tu lah. Dia mesti selorong dengan
iradah, pada kenampakan akal kita, pada ta'akul akal, akal kita. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan baginya, bagi kudrat tu, tujuh ta'aluk. Wallahu ta'ala ala walam. Jadi weh, kalau duk gagah tang tujuh tu, pukul sebelah. Tu cerita dia. Nak ambil kit-kit apa. Pergi sekali dulu, lepas ni kita ambil ni. Ni baru selapih. Kita pergi, dia baru selapih. Lepas tu kita terjun pergi sikit gitu. Kita pula lama-lama dia. InsyaAllah. Ha. Wallahu alam. Siapa nak kata apa? Kerana dia ada tujuh, ada pendapat kata lapan. No? Ada lapan. Ada pendapat kata tujuh. Tak apalah, cuma khilaf bilang ya. Itu benda yang sama ya. Khilaf bilang. Jadi ya Allah. Siapa nak kata apa? Tak ada. Allah. Semalam dua baris okey lah tu. Nah jadi ya. Cambah lah tu. Dua baris kan okey lah. Tak sanggah. Banyak sangat teruk lah. Habis lah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarukuna min ba'd tafarukun ma'asuma. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.